Ya bro bro, ketemu lagi bersama gue Ricky Rahman dan di game GTA San Andreas. Ya bro bro, waduh akhirnya kalian itu semua banyak sekali ya request. Bang Ucok di mana? 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 Aduh, malah si Ucok mulu yang dicari ini. Aduh, kalian ini kenapa ya? Kalian ini terhipnotis ya sama si Ucok ya. Bro. Oke, langsung saja kita sapa Ucok. Ucok de kampret sekali. Ya bro. Oke, bagi kalian yang belum like video ini, Widih, udah lama kita nggak ketemu ya. Saya dilupakan sama Ricky. Enggak, kocak. Oke, dan pada hari ini kita bakal main Ucok lagi ya, bro. Tapi ini adalah misi Ucoknya, bro. Dan kalian ngapain ngikutin gua, kampret? Woi, jangan ngikutin gua, Pak. Lo kok ngikutin lah. Oke, gua naik sepeda aja deh ya, bro. Oke, dan ini gua bakal mainin misinya Ucok untuk misinya aja ya, bro. Jadi gua bakal mainin misinya Ucok. Semoga gua main sampai tamat ya, bro. Karena BTW gua nggak pernah main game sampai tamat. Ya sudahlah, semoga sampai tamat ini ya bro. Dan kita bakal kemana nih pak? Disuruh mungkin kita bakal aduh ini gue gak biasa lagi pak. Ini ya berarti kita lurus belok kiri ya. Oke, kita bakal pulang ke rumah Ucok ya bro. Ini udah lama sekali gue gak main Ucok ya bro. Jadi ini gimana deh cara mainnya, udah lupa gue cek. Udah berbulan-bulan gue gak main. Oke, dan gue bakal wujudin kata kalian semua. Oke, dan apabila kalian udah gue wujudin gitu, kalian semua mau gua mainin Ucok, kalian semua harus nonton video gua, harus janji sampai akhir video ya bro. Dan share ke teman-teman kalian semua bahwa di sini ada Ucok is back di channelnya Ricky Rahman ya bro, biar makin banyak lagi yang nonton ya bro. Oke, mantap sekali, dan jangan lupa juga like video ini bro, sesuai katanya si Ucok ya. Oke, itu dia suara aslinya Ucok ya bro. Enter untuk keluar. Oke, kita klik enter untuk keluar. Oke. Keluar. Jalan ke tanda merah untuk teruskan. Oke, ini tetap bahasanya bahasa Inggris tetap ya, bro. Bertemu saudara. Oke, ini dia. Oke, ini dia ke rumah terus saudaranya pada nggak ada atau gimana? Gua juga nggak tahu ya. Ini alur ceritanya. Mari kita tonton saja ya, bro. Kita mari menghayati ceritanya. Dan itu dia ada foto. Nggak tahu foto siapa dah. Kok mukanya frustasi gitu ya. Iya maaf ya, si Ucok memang frustasi melulu ya tiap hari. Oke, Ucok. Oke, mau kemana Cok? Waduh. Ini kok kayak kebingungan gitu si Ucoknya bro. Kasian sekali tuh. Oke, ini dia. Ini kalau kalian tahu ceritanya ya bro, silahkan tulis komen di bawah ya bro, biar nanti gue baca-bacain gampang deh ya. Gue beri lop-lopin juga, apalagi kalian yang pertama ya. Oke, ini dia si BS atau Big Smoke. Waduh, suaranya kok nggak ada ya? BTW suaranya nggak ada ya bro. Ini suara mereka berbicara nih ya. Si BS ini mau ngapain? Oh, what's up bro? WG. Oke, lama nggak ketemu ya. Mereka itu berteman gitu ya bro. Oke, terus bicara-bicara. Kok suaranya nggak ada ya, BTW? Oke, tiba-tiba gua skip aja tadi langsung ya bro, karena nggak ada suaranya juga. Jadi kita langsung saja sama si BS berangkat nih, Sweet dan Ken. Oke, ini mau kemana lagi bapak? Oke, ini dia si BS ini ya. Kita singkat si Big Smoke ini BS aja ya bro. Dan ini adiknya Ucok ini ya bro. Oke, mantap sekali, save dah, bacot. Oke, kita langsung main aja. Nih, widih, kayak apa aja lagi. Oke, dan ini misi pertamanya naik sepeda ini buat ngikutin temannya ini ya bro. Gak tau juga ini kemana ya. Oke, kita kalau nggak salah itu kemarin dikejar sama beberapa orang, nggak tahu juga dari mana ya bro. Yang penting kita ngikutin si ini nih. Ini klik apa biar lebih cepat ya ngegowesnya ya. Klik spasi ngerem. Oke, kita bakal ngikutin. Wanjir, ampun pak, kamu kejauhan cuk, deketin Sweet sono. Oh iya pak, itu lagi ditembakin saya pak. Oke, kita terus. Oke, ini gua nggak mau pakai cheat loh, santai lah, jangan nembakin gua kampret woi. Darah gua hesoyam. Ya udah, akhirnya gua mau pakai cheat pak, karena ini teh kampret woi. Woi, jangan ditembak lah, kamu kejauhan cuk. Enggak cok, ini gua udah dekat, ini kampret ya.
kampret ya, mampus lu. Oke, ini dia. Gua enggak mau nembakin cheat senjata ya, bro. Biarin aja dia ketabrak-tabrak juga, mungkin dia ini bodoh ya. Oke, kita langsung ikutin si Pak Ijo ya. Pak Ijo ini siapa namanya? Gua lupa. Rider ya. Kamu ke Johan? Enggak, coy, ini deket. Masih kelihatan orang. Si Pak Ijo ini ya, kita panggil Pak Ijo aja ya, sesuai yang kata dia ya. Oh, kok gelap amat dah, Mamang. Oke. Kok jalan tangga di sini dah. Oke, ini mungkin buat lari dari pengajarin tadi ya, bro. Ketabrak dia. Lah. Kan mau kemana nih? Oke. Kita bakal jalan terus deh, bro. Mungkin bakal gua speed up aja deh ya, bro. Karena ini bacot gaming aja dia ya. Kampret. Nih geng balas. Nih geng balas ya, bro. Woi. Woi. Ini geng balas nih. Gua kejauhan sama si anu nih. Tungguin Raider. Oke, ini dia nih si Pak Ijo. Lah, masih nembakin aja, kampret, deket amat. Untung gua ada Cite Soyam. Oke, kita bawa dia mungkin ini ke daerah Nyucuk ya. Soyam. Oke, enggak habis darah gua, cok. Oke, mampus lu. Sini lo, gua lu belok kan, gak berani ke daerah kekuasaannya Ucok kan. Ucok ini memang preman is the best. Oke, wes, wah, kayak gitu si Ucok, coy. Nah, ini baru ada suaranya, Mamang. Oke, what? Nah, ini bicara lagi lo, nggak ada suaranya, anjay. Teksnya nggak ada juga. Misalkan ada teks bahasa Indonesia kayak gitu ya, bro. Kalau kalian ada gitu ya, bro, saran ini gamenya biar ada subtitle bahasa Indonesianya, biar enak juga kalian ngerti juga ya, bro. Silakan tulis komen di bawah ya, bro, biar kita enak ini sampai tamat mainnya. Dan misi selesai. Ucok dikejar geng balas mati-matian, cuman pakai sepeda, Mamang. Aduh. Oke deh. Gimana kalau lihat-lihat rumah Ucok lagi? Oke deh, kita bakal lihat-lihat dan bakal nge-save dulu ya. Kita bakal nge-save di mana tadi? Bapak BS dan si Rider ya, nggak ada ya. Oke, berarti kita bakal masuk aja ya, bro. Rumah Ucok Sumaco. Oke, untuk menyimpan game, ambil ikon disket jadul. Menyimpan mempercepat waktu 6 jam. Oh, berarti kita setelah menyimpan ini, kita dipercepat waktunya ya. Oke, kita bakal set di slot 1. Iya, oke, sip. Oke. Bagi kalian yang udah tamat, ini mantap sekali ya, bro. Gua belum pernah namatin ini, jadi kita sama-sama buat namatin game ini ya, bro. Oke, bro, sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih pada kalian sudah nonton video gue sampai akhir video. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian semua. Dan kalau kalian suka gue mainin Ucok GTA lagi, silahkan tulis di komen, lanjut bang, dan like sebanyak-banyaknya ya, bro. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pantengin terus channel Rikirahman. Salam Rikirahman. Bye.